Iya, penutup-penutup Surabaya akhirnya kembali ke Aisra. Kita lihat di sana penutupnya Denny Arya. Pukulan menjilat Denny Arya pecah telur ke Aisra melalui banyak dadang Muslar Omedi yang sudah mampu mengantarkan tim Putri Sora yang lolos. Dan kita lihat kembali kali ini Akbar juga seperti berhasil. Masih sama-sama mencari bola permainan terbaik Julius Peter. Masih Julius Peter kuasai bola. Julius lepaskan Julius. Angkatnya saja. Dan terbaik yang berada. Masih membutuhkan akan diseleksi Maligo. Masih membutuhkan akan dan Primo. Masih dapat kita lihat. Kepuran demi kepuran yang sangat luar biasa sekali. Langsung dilayangkan ke Boy Angga sebagai pelayan yang sangat sempurna. Julius Peter lapangan gagal. Libero Nanda gagal. Libero Nanda 3-1. Masih Julius Peter dengan jumping kerasnya. Julius lepaskan Julius. Menjadikan pindah bola kembali ke Aisyah kali ini melalui talent Bayu. Masih Bayu ke Aisyah, lepaskan Bayu. Si bocah ajaib dari kota Klaten tentunya, Simon Edo berhasil. Dan kali ini dengan Jafrat Reza. Masih Jafrat Reza, lepaskan Jafrat. Ikan atas Boy Angga, Yafran Reza kembali Nanda, angkatkan di sana jalan sampai ke puncak kali ini bersama dengan Vijay. Gagal kali ini Vijay, 5-2 sudah. Masih Yafran Reza kuasai bola. Yafran Reza Nanda ternyata hantaman keras dari Denny Arya saudara. Saking keratnya hantaman Denny Arya, kita lihat ke Aisyah kali ini. Balon sudah diwangnya, lepaskan Julius. Mas Akbar Yuda lampingan yang luar biasa dari Akbar Yuda. Dan inilah si ganteng saudara, pemain lebih buruk tanpa cacat. Siapa lagi kalau bukan Kamula Nur Hidayah pindah poin untuk KS Harjo Bungan melalui tangan Denny Arya. Kedungi bola sebentar kali ini Denny Arya. Ambil acak-acak Denny Arya. Simon Kamulada masih memungkinkan yang terlihat dalam sarwai bola-bola enak. Dan inilah dia Simon Edo, si bocah ajaib dari Klaten. Masih Simon gagal. Dan kembali 3 poin untuk KSR melalui tangan Vijay. Ini juga pemain anyar yang didatangkan dari KSR. Vijay lepaskan. Masih Akbar Yuda. Ambil aja apa
sebuah tim, Sistina Leo, Leo Pedro Sukati. Leo, lepaskan Leo, ada masuk. Oh, luar biasa, pendek dari Rehab, kembali ada masuk. Ya, sudah. Terbang, Simon melepik ke udara, memetik bola ke udara dengan sempurna. Center handalnya supportif, masih Mas Boy lepaskan di sana rata, tipu melakukan dalam sampai Leo. Sudah seperti ini kuncinya di center, saudara, kuncinya di center melalui tangan dadang sampai lepaskan dadang ada Wahda. Kembali dapat kita lihat sana Jafran Reza, masih Jafran Reza lepaskan Leo, kaget Sisinga, kaget kali ini, dan satu angka kembali tinggal berselawat seterusnya, masih Jafran Reza salah satu penggawa Yusuf Kota lepaskan. Terlihat dari sana Lensman tentunya dan kembali ke poin melalui tangan Kaula, Kaula dan take off di kasar obis terancam Kaula war dan melepaskan keras Kaula dan yang sama lagi penyelamatan dilakukan kali ini Sertifikat berhasil. Ada 11 melawan 11. Masih Kaula. Konsentrasi dan keras. Satu kerasnya bolanya sudah keluar Kaula. Tim Jafar melalui tangan pemain yang sangat luar biasa Denny Arya. Masih Denny Arya. Penyakitnya menular Denny Arya. Kalau tidak jadulnya keluar, kalau tidak keluar, jadul. Melakukan Simon itu, masih Simon, lepaskan Simon, angkatkan dadah, boleh. Ada apa di sana Denny Arya, lewat di sana, masih Denny Arya, lewat di sana, masih selamatkan, masih rapat. Kita lihat kali ini pertahanan dari Sportif Besi Sportif dengan Simon itu putar-putar bola dan war. Simon itu 19 melawan 12. Masih Simon itu kuasai bola sepertinya Simon itu.
dan tentunya angka gratis untuk KSH Harjo Dinamo melalui tangan Vija. Konsentrasi ke DJ, lepaskan Wanda, Mas Toya. Cepat kita lihat istri Ahmad Yuda, saking cepatnya, cepat dari Ahmad Yuda berhasil. Akbar Yuda dari sportif, konsentrasi, Akbar lepaskan Akbar Leo. Terlalu cantik ini, masuk Yuda. Selamatkan Akbar. Balik ke bola, masuk Yuda. Tidak sama.
lewat pemain Jafran Reza lakukan lapan servis bola bersama Stan tarikan konsentrasi dia lepaskan dia pendek lagi mencoba untuk jalan keras Sutardi sudah menambah angka untuk tim bola voli Abdul Rinaun lewat dari area sudah akan melakukan servis yang berubah posisi sebenarnya jangan lupa dua orang sudah lama bisa sampai awal keras agar tidak jauh keras benar-benar dengan asal takkan juga dengan kesempatan kali ini kita akan melakukan Johnson konsentrasi yang awal dua angka telah tinggi keras melakukan tentu dia negara menambah angka itu Arjo Rinaun menjadi 5-4 dan kita lihat DJ bersama dengan servis bola dan melepaskan dengan kita lihat mencoba apa kita lihat kita dapat selamatnya mencoba apa ke belakangnya Kembali ini, wah,
itu yang sempat itu membuat cepat pulang ke kendaraan yang tidak bertahan belakang kita. Kembali kini Julius ke dalam kendaraan servis untuk kali bakarnya si Asur akan dia lakukan. Sana Dewangga akan menang servis bola sudah konsentrasi dia sudah lepaskan saja bola ke depan coba dipancarkan kepada Simon Edo luar biasa dengan satu pemain Simon Edo yang memang masuk akan dengan juga putra dari pelatih Kenamata dan juga tentunya dan di masa nama sekitar dalam satu pemain yang akan bersa lepas sudah pemain Dewangga akan menang dan akan menang mukul kembali semangat pemain dari tim bola melalui supporter saudara dan kembali dapat dimulai dari Kori kemudian dia sekarang di jam pertama menghadapi tim bola melalui dari Mandi ia kembali 17-9 semakin jauh yang ada saudara dengan pemain supporter dan kembali kita lihat sana lepaskan kegiatan dorong ke depan semangat tim bola obat belajar area dan masuk saudara pukulan dari Dani Arya kembali lewat Dani Arya sendiri akan melakukan servis bola saudara lepaskan ke dalam terima oleh Wanda mencoba Arya saudara Arya si tumbuk sebenarnya namun bola terlalu tinggi tadi begitu cerdik Simon itu tadi menempatkan bola dan hari ini kau lalu berdaya saudara akan melakukan servis angkat bola tinggi-tinggi keluar saudara penonton yang satunya angka bertambah 11 lawan 18 saudara lewat pemain Bijay di sana melakukan servis bola saudara konsentrasi saudara terima memperhatikan Simon Edo saudara kita tunggu saja Zidan memulakan servis bola saudara konsentrasi dia jangan satu lakukan saudara rasa bola oh terlalu banyak biasa kemarin bola langsung tadi jaga keselamatan lesnya dari Sporting 12-19 saudara jadi Leo Amal servis saudara konsentrasi dia Leo putar-putar dia jangan satu lakukan yang bermain Wanda coba coba ke belakang tidak salah dua pasang ketika Simon Edo ditarik bermain kita langsung beraksi dengan hukuman kerasnya saudara dan 20 malam 20 saudara kembali kita saksikan lepas servis dan sangat mantap dari kita akan diberikan kita lihat di sana lapan servis dari center dua tim bola poli Kaisar Harjo menang lepas sudah terima Wanda sudah lagi nah dapat maka angka pasir oleh dari area open kali siapa yang tuju open mana open ke belakang dapat maka open ke belakang dua ke depan dan open ke belakang menjadi sesuatu bagi tanda yang sebagai tim pro dari Harjo Pinang harus mendapat kekurangan-kekurangan pemain tadi seperti kita hari ini oleh Leo Omo Pinang dia mana dapat dimulai akan ada dan kita selalu
pukulan mulutnya pernah. Bila kita oleh siapa? Ini yang sudah tidak ingat oleh yang apa-apa musuh dari kuali angkat tadi saudara. Ya, bangga selalu kamu. Sayang, sayang sekali pukulan itu untuk selamat saudara. 22, apakah? Nah, ini dia, dulu kita pernah suka beruntung 5 poin dengan jam setengah. Aisyah, terima kasih saja. Coba lagi untuk pilihan. Kita lihat di sana kemenangan servis bola adalah yang pernah Reza lepas sudah yang pernah bola kembali lama Opa Jabra Dany dalam cepat kali ini Dany Arya sedangnya mempasulkan bola yang gagal di sana oleh Jijana dan kali ini Dany Arya yang akan melakukan servis bola sedangnya kita lihat dan lepaskan servis terima kembali Jijana Opa oh kebiasaan yang masuk ke sana bola reaktif dari perbaruan set ketiga saudara hasil dan saudara boy agak satu kali pakai boy lorohe dan bahaya di sana kali ini lompatnya dia luar biasa lompatan dari dewangga menjadikan kawin yang pertama satu sama awal set yang ketiga melakukan dengan Sarwedi lepas ke serangan Julius Julius dan menjadikan 3 poin kembali KS Harjo dengan membawa dengan VJ lepaskan VJ angkatkan di sana kali ini Zija berhasil kali ini pukulan menjilat dari Zija satu berbalas satu dan kali ini boleh dengan Jafra Indonesia masih Jafra Indonesia lepaskan Jafra melalui sang lebih pukulan melengos dari Arya saudara pukulan melengos dari Arya berhasil dan 3 sama kita lihat kembali masih bertahan Dewangga lepaskan Dewangga Wadah saudara kita lihat Wadah libero yang dimiliki dan supportif gagal kali ini masih Dewangga lepaskan tipis Nici Mas Baik pun cepat di sana Arya selamatkan kembali Dany Arya Mas Boy dan Vijay masih mempunyai kesempatan berat dijatakan double kali ini Mas Danan Mas Dylan Sarwedi dijatakan bola double dan tentunya paksa luar biasa ketat set ketiga Kawula lepaskan Kawula Reha ada dalam Sarwedi tajam di sana miskomunikasi sebenarnya miskomunikasi antara keras dari Nur Rohim mampu dibelawak apa-apa main pemain dari supporting kembali dan kamulah lepaskan kamulah angkatkan bola dia ada VJ di sana kembali dengan satu lagi Dany Arya dan Dany Arya keluar Dany Arya keluar masih Kawula Nur Hidayat lepaskan Kawula keras namun sayang bolanya menjorok keluar dan kita lihat kali ini melakukan Dany Arya babak yang sangat luar biasa penyakit
hanya menolak dari Allah kali ini. Kita lihat masih seperti pengucapan Zidane atau siapakah dia benar Zidane kembali. Kita lihat kembali masih Zidane menolak kali ini benar-benar berbahaya penyakitnya malam hari ini. Kalau tidak gaduh yang keluar, kalau tidak keluar siapa keluar? Menjadikan satu angka menjadi tujuh sama Bayu. Kuasai bola Bayu, lepaskan bola ke Mas Bay. Keluar. Rudal sangat malu saya keluar. Melihatkan Bayu kembali, lepaskan bola. Kita lihat kembali Akbar Yuda, lepaskan Akbar Yuda dalam serangan pun cepatnya berhasil. Kita lihat pressing sempurna oleh tangan Vijay, mendapatkan 3 poin kali ini untuk KS Harjo Bidawut. Nurahe, lepaskan Nurahe, masuk bola jalan di sana kembali Zafran Reza, kembali Zafran Reza. Dan kita lihat di sana oleh Bowo Angga Saputra, setter mautnya dari Sporting, lepaskan Mas Bore Hadad. Oh, bola kembali 1, 2, 3.
Masih di Wangga, buat lebaran di Wangga singkat, berhasil kembali. Penampilan sangat atraktif dari Kawula Nurhidayat, sudah kesikap menang Kawula, war-war yang memanfaatkan Kawula. Jatuh. Menjadikan pindah poin kembali kali ini melalui satu pemain yang sangat luar biasa tidak lepaskan Matian sang pengusai Julius ambil angka tidak lepaskan Nanda inilah bayunya dari KS Zazera. Bayu konsentrasi, ambil nafas, bayu letakkan, bayu wanda. Here comes the boom, here comes the boom, here comes the boom,
Iya, Pran, Reza. Lepaskan dia. Mungkinkah terjadi di rekor malam hari ini di Jakarta?